pertama kita patut bersyukur ya, karena mau menang mau kalah berada, maksudnya kita bersyukur lah, tetap bersyukur. Dan yang pasti hari ini mereka sungguh-sungguh luar biasa ya, terutama Kevin di depannya itu kayak mau makan bola ya, jadi jadi benar-benar kita susah melewati permainan depan dia gitu. Jadi kita sebelum kita keluar dari tekanan, kita sudah panik duluan, jadi kita nggak bisa merubah cara permainan sih, gitu sih. Ada tambahan dari dia? Ya mungkin sama ya, tadi kita mainnya kalah di depannya ya, mereka sangat bagus di permainan depan ya. Jadi kita mau ngeluarin permainan jadi gak bisa keluar mainnya karena udah keduluan terus. Baik, teman-teman media ada yang ingin bertanya? Mungkin tadi kita saya dibikin suatu pelajaran dan pengalaman buat kita yang menghadapi buat nanti Asian Games. Mereka sekarang ini emang benar-benar prima banget. Mereka ranking satu dunia, tidak mudah dikalahin, dan kita harus berlatih kembali sebelum Asian Games dimulai. Kita harus banyak-banyak berlatih ya, kita satu latihan juga sama mereka. Jadi gimana caranya bisa meniru bukan meniru apa ya? Ya meniru kelebihannya mereka itu. Sudah cukup ya? Baik, ada pertanyaan? Kalau lawan sama pemain pelatnas kan nggak ada pelatihnya ya. Artinya setelah jeda itu, jadi kalau awalnya mentok, gimana cara solusinya? Biasa kan dapat apa masukan dari pelatih? Ya, mungkin kalau sesama pelatnas emang gak ada pelatih di jeda interval ya, tapi itu bukan suatu alasan juga buat kita gak bisa komunikasi ya. Kita tetap harus komunikasi, ada pelatih juga, kita kan tidak harus selalu mengikuti instruksi pelatih karena yang main kita, bukan pelatih. Tapi emang sih kalau gak ada pelatih kita kadang-kadang harus gimana nih main, kadang-kadang blank sendiri. Tapi kalau ada pelatih kita ada yang ngingetin, ada yang apa ya, instruksiin buat mainnya, cara robot mainnya seperti apa maksudnya. Ya, tadi kalahnya di game kedua kok begitu mudah ya. Tapi ada kesan seolah-olah bahwa ini salah buat biar minion bisa istirahat panjang. Ya kalau itu sih ya enggak ya, kan karena kita kan juga pengennya kan menang, cuma karena tadi emang kita keduluan depannya terus, jadi mau main gimana juga udah tertekan terus. Kalau bisa main mungkin nggak ada ya, karena kita juga latihan bareng terus apa terus kan ya, biasa aja sih. Tapi saya juga bingung ya, di latihan tuh mereka nggak seperti itu gitu kan, kadang-kadang kita di latihan aja biasa aja, tapi mungkin mereka di latihan sama di pertandingan benar-benar beda gitu kan. Aura di lapangannya, aura dia juaranya, mental juaranya sangat-sangat besar sekali kalau di lapangan pertandingan. Last night, that like emotional high and stuff have an impact, and maybe an impact on today. I think it's 100% physically were they up for this match, and also how do they rate their performance overall in the tournament? Jadi kan semalam udah tanding, terus Kevin bilang
ada mempengaruhi permainan hari ini nggak sih? Karena kemarin kan sudah menang, semalam sudah menang, apakah secara fisik gitu? Mungkin itu tidak bisa dijadikan suatu alasan karena Kevin Marcus juga kemarin malah mainnya ramai sekali juga ya. Jadi kita tidak boleh jadi itu alasan. Jadi, kalau menurut saya sih emang kita kalah fokusnya juga. Jadi ya benar-benar sudah siap gitu. Kalau di lapangan tuh kita benar-benar dia siap mau menang gitu. The other question. How did they rate their performance overall in the tournament? Kalau rating performance hari ini, menurut kalian, kalian itu berapa? Berapa persen? Mungkin kalau saya kira ya, kemarin bisa main meskipun main menang, tapi bisa ngeluarin semua kemampuan ya. Tapi kalau sekarang emang sih mereka bagus, tapi kita benar-benar nggak puas ya dengan penampilan kita, apalagi dengan poin yang sangat telat gitu kan. Ya paling kalau sekarang kita bisa kasih nilai cuma 62 gitu. 60. No, I just thought that maybe there was a disagreement that maybe he thought they should be rated higher. Okay. Yeah. Sudah. Yeah. Okay. Satu pertanyaan terakhir. Pastinya optimis ya kan, karena pertemuan terakhir kan menang juga di Jepang. Jadi ya, apalagi melihat permainan tadi, kita lawan kan bagus banget. Pasti besok bisa. Baik, terima kasih.